What's going on guys, it's me Ami for this episode. Welcome back to my channel. So hari ni aku nak review sebuah laptop. Macam mana aku tak pernah review laptop lagi sebelum ni kan. Okay, tapi ini bukan laptop gaming guys. So hari ni aku nak review laptop jenis ultrabook, iaitu Lenovo Ideapad Flex 5 guys. So first of all aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Lenovo Malaysia kerana bagi aku laptop ni untuk aku review. So memang aku tak beli laptop ni. Laptop ni aku dapat daripada information. Tapi aku boleh review jujur, Hana tak ada bias. Apa kebaikan laptop ni, apa keburukan laptop ni, and laptop ni sesuai kepada siapa, golongan siapa, golongan gamers ke, ke tidak, and dan laptop ni boleh main game ke. So hari ni aku akan review in depth tentang Lenovo Ideapad Flex 5 guys. So without further ado, jom guys, kita tengok apa yang ada dalam box laptop ni, apa yang laptop ni boleh perform kan. Macam-macam lagi aku nak cerita dalam ni, jom. Okay, sebelum aku nak cerita lebih lanjut tentang produk laptop ni, design ni semua, aku nak beritahu apa yang kau akan dapat dalam box kotak laptop ni masa kau beli. Okay, benda pertama sekali kau akan dapat adalah laptop Ideapad Flex 5 yang memang sangat premium ni, sangat lawa ni. Lagi kau akan dapat pelak dia. Okay, kat sini pelak dia. Okay. Dan korang akan dapat dia punya power brick ni lah. Okay, ni adalah power brick dia yang berjumlah 65W. Sebagai logo punya. Okay, kejap, ada satu barang lagi. Nampak barang tu mana? Pen guys. Apa dia bagi pen ni? I have a pen. I have a apple. Apple pen. So guys, no, it's not like that guys. Pen ni memang Lenovo bagi sebab supaya kita boleh stylus, sebab laptop tu touchscreen tu guys, betul. So pen ni korang boleh macam lukis ke apa ke, macam iPad punya tu lah. So itu baju pen tu bukan cucuk Apple. So aku dapat jelaskan benda ni. Okay guys, move on to the next. Okay guys, you can see inilah bentuk rupa dia bila korang dah on laptop ni. So daripada jauh, laptop ni memang sangat nampak kecil, nipis, sangat portable. So bagi siapa-siapa yang nak beli ni untuk bawa travel ke, student ke, business ke, memang sangat-sangat sesuai. Memang sangat nipis, memang senang bawa lah, senang guna di mana-mana sajalah. Okay, first of all aku nak highlight feature yang ada pada Ideapad Flex 5 ni yang banyak ultrabook lain tak ada. Okay, first of all, diorang ada privacy camera guys, privacy shutter. So korang boleh tutup webcam korang hanya tolak ke kiri ataupun ke kanan guys. Maaf ni touch key, so korang boleh tu. So korang boleh nampak tu ada sticker itu aku. Sticker tu korang boleh copy tapi aku tak buka lagi. So kat situ korang boleh nampak lah, kalau korang tolak kiri kamera dia akan tutup, bila korang tolak kanan kamera korang buka. So bila korang main laptop pasal pay web browser ke, korang macam tak risau lah ada orang cuba nak intake kau ke kan. Tak ada, benda ni selamat dekat Lenovo Ideapad Flex 5. Tu feature yang nice yang ada dekat laptop ni. Okay, secondly, dia punya screen guys, macam aku cakap tadi, screen dia touch screen. So memang sangat sharp bila korang nak guna apa, aku nak cuba macam right click, aku tekan sini, dia korang setting, aku sliding, dia gerak. So memang sangat sedap guys bila guna laptop touch screen. Aku masa guna tu, for the first time, aku tak pernah guna laptop touch screen guys. So ni first time SP aku menggunakan ultrabook ataupun laptop touch screen dia tu lah. So memang solid gila lah guys, dia punya feeling tu memang sedap gila guys. So macam gini, sebab ada game kan, kat main khusus store, dia macam game mobile, macam Minion Rush, Asphalt 9, korang boleh main guna touchscreen tau. So dia macam ala-ala tablet mode dah gitu guys. So memang nice gila laptop ni guys, sebab dia boleh jadi tablet, dia boleh jadi laptop, dia portable, dia powerful. Okay, nanti aku cerita pasal spek dia, tapi memang powerful sebenarnya. So itu dia punya kebolehan screen dia, touchscreen 1080p lah, 60Hz. Sebab laptop ni bukan gaming, so dia Hertz dia standard saja. So itu yang kau kena tahu. So apa lagi yang best tentang laptop ni, keyboard dia juga lah. So, laptop keyboard ni memang bila aku tekan, feeling dia memang sedar guys. Sekejap, aku rasa dulu. So bila macam aku tak, memang memang
sedap. Dia cepat je rasa. Dia satisfied. Technical feedback dia memang satisfied. Dia susah nak terangkan. Dia memang sedap. Feeling tekan memang sedap. So keyboard dia memang key bagi aku untuk octavo ni. And yang best sekali lagi ada speaker dekat depan ni. Kau nampak tak? Ada kecil-kecil dekat depan. So bila korang buka lagu ke, korang tengok YouTube ke, speaker dia memang pam macam tu. Tak percaya aku bagi korang test dengar. Kau ada dengar tadi, memang kuat gila. Kiri dan kanan dengar memang best. So jarang aku jumpa laptop yang memang speaker dekat depan. Sebab majority speaker akan ada di bawah sini. Tidak silap aku lah, selalu laptop gaming aku Lenovo Ideapad, speaker dia di bawah ni. So kalau ada speaker kat sini, selalu standard dia biasa untuk kita dengar lagu ataupun kita main game tak pakai earphone memang macam. Tapi disebabkan dia forward facing speaker, so dia punya feeling tu macam sedap lah. Macam kau pakai earset juga, tapi tak boleh lah macam earset punya quality. Tapi still nice lah dia buat speaker tu. So memang itu nice thing about Ideapad FS5 ni. And apa lagi yang penting laptop ni, ada fingerprint di sini. So bagi orang yang secure punya laptop ni, macam memang for business people, so kau boleh fingerprint di sini. And bila kau nak login next time, korang seorang tu sajalah yang boleh login. And orang yang tak ada fingerprint, korang tak boleh login. So laptop ni memang sangat, daripada segi privacy dan secure, memang number one for laptop. Okay guys, tu aku rasa itu je feature yang ada pada Ideapad FS5 ni. Feature dia tak banyak ada pada laptop lain. Yang memang aku impressed lah dengan apa yang laptop ni provide. Okay, daripada segi performance pula guys. Okay, jom aku nak cerita in-depth pula performance. Ini benda yang aku suka selalu. Okay guys, so let's talk about performance. Okay, performance dalam model Ideapad FS5 ni ada banyak. Okay, first of all aku nak beritahu dulu yang model yang aku pakai ni adalah model base, iaitu model yang paling bawah configuration kau boleh dapat lah. So model ni berharga RM2,400. So model ni hanya diberikan menggunakan AMD Ryzen 3 4000 series sahaja. Model dia 4300U 4 core processor, 4 core CPU lah, 4 core 2.7GHz. So itu model yang aku dapat. So kalau kau up lagi duit kurang untuk ambil model yang lebih baik, kau boleh dapat yang Ryzen 5, yang Ryzen 7 4000 series punya. Okay, so yang base model ni okey lah untuk gaming. Okay, jujur lah dapat aku okey lah, boleh lah untuk casual gaming. For example, kau nak main Valorant ke, CSGO ke, Dota 2 ke, ataupun game ni sekarang yang tengah hangat ni, Fall Guy ke, Among Us ke, semua tu boleh run perfectly lebih daripada 60fps, no problem. Tapi kalau laptop yang menggunakan AMD Ryzen ni, cuba run macam COD Modern Warfare ke, kan, nak cuba run Red Dead Redemption 2 ke, itu banana sikit-sikit lah, pisang-pisang. Tapi kalau kau nak cuba run game tu dekat laptop ni, boleh. Tapi kau kena angkat spek yang lebih tinggi sikit configuration ni, macam cakap tadi. Kalau kau angkat Ryzen 5 ke, Ryzen 7 ke, kan. Sebab satu lagi con laptop ni juga, sebabkan ni base model ni hanya datangkan dengan 4GB RAM sahaja. So memang tak cukup macam cakap untuk mode gaming-gaming yang gila-gila punya lah. Tapi kalau gaming yang biasa boleh, 4GB RAM boleh jalan. Tapi kalau macam aku cakap lah, kalau korang nak yang senang, tak payah fikir nak upgrade, korang tu angkat yang model yang mahal sikit lah, macam Ryzen 7 semua tu. So itulah, aku hanya diberikan base model je untuk aku review. So aku tak dapat buat performance gaming test sangat kat laptop ni. So tapi macam aku cakap tadi, Ryzen 3 ni memang boleh run Valorant semua, no problem. So kalau korang jadi nak main game Valorant, CSGO, Dota tu sikit-sikit, game biasa-biasa, forward dengan member, laptop ni boleh run, insyaAllah tak ada masalah lah. Sebab aku dah download dah tadi Valorant, sebab aku dah try lah. Memang no hal. And okay, the great thing about this laptop is, okay, kau nampak grafik kat AMD Radeon. Okay, aku memang nak puji AMD side pula kat sini. Okay, kau tahu tak apa yang gempak ni AMD 4000C ni? Disebabkan dia punya processor yang letter Zen 2 yang dulu kau beli kat PC tu, sekarang dah ada kat laptop ni. Dia punya optimization panah dia memang optimal gila. Sebab masa aku main Valorant semalam guna laptop ni, memang tak panas.
aku pernah guna laptop yang lebih tebal daripada ni, lagi memanas sampai keyboard aku pegang melecut, tapi laptop ni tak, guys. So aku memang tabik habis laptop ni. Laptop ni tak panas. And aku rasa configuration yang lebih tinggi pun sama, aku rasa tidak akan berapa panas lah. Sebab dia gunakan graphic card dalam CPU tu sendiri, iaitu integrated graphic card. So result dia memang akan majority kurang memanas compare to laptop yang guna dedicated graphic card lah, macam Nvidia GTX, RTX tu. Itu memang lumrah laptop, guys. So itu memang aku tabik. Aku memang tabik sebab kau dapat performance yang ni nice tau. Yang 4000C ni macam ibarat kau dapat performance MX250 yang lebih memanas compare to laptop. So ni memang improvement yang sangat cantik dan keputusan yang bijak daripada Lenovo sebab menggunakan laptop AMD punya CPU ni lah, compare dia ambil yang processor lain. So itu aku nak highlight kat situ tentang kebaikan AMD Ryzen 4000 series ni. So pada pendapat aku, macam aku cakap lagi sekali, kalau korang nak buat some gaming kat dalam ni yang heavy sikit, aku sangat recommend up sikit duit, angkat yang Ryzen 5 atau 7, jangan angkat Ryzen 3 ni. Sebab penggunaan dia bagi RAM sikit 4GB, so agak-agak macam limited sikit lah dalam ni. Tapi kalau kau angkat yang Ryzen 5, 7, dia akan terus bagi 8GB RAM ataupun 16GB RAM terus jump. So kau angkat yang mahal sikit configuration. So itu je kan daripada segi performance. Okay guys, so let's talk about battery life dekat laptop Ideapad Flex 5 ni pula. Aku baru guna dalam 2 hari actually, tapi pada pendapat aku, battery life dia okey, sangat-sangat okey. Cuma aku just tak dapat perlu masa yang cukup lagi untuk aku betul-betul kaji lah battery life dia. Tapi as you can see, di corner dia tuliskan 5 jam. Aku rasa kalau in idle, kau tak buat apa-apa, laptop ni boleh tahan dalam 10 jam, 11 jam lah. Itu kalau ideal. Kalau kau macam tengok YouTube, browsing website, Facebook, Instagram, do some Microsoft Word, aku rasa benda tu boleh tahan macam mana yang dia tulis tu, 5 jam ke 6 jam saja. Banyak lagi cara korang boleh improve battery daripada sini. Korang boleh on power saving mode. Seperti korang boleh nampak, yang ini korang boleh adjust, boleh tarik lagi. Macam korang kena letak battery performance. Kalau yang korang letak battery performance, battery dia akan lagi drain. So banyak lagi cara korang boleh improve battery dalam laptop ni sebab dia ultrabook. And satu lagi, dia tidak menggunakan dedicated graphic card, dia hanya ada CPU dengan integrated graphic card sahaja. So kat situ pun sudah banyak menjimatkan battery dari segi laptop ni. So pada pendapat aku, battery lah dekat laptop ultrabook memang sangat efficient compared to laptop gaming yang aku pakai 1-2 jam tak cah habis, jahannam battery habis. Itu laptop gaming aku. Tapi kalau ni, kau boleh 5-6 jam surfing ni, tak ada apa-apa. So itu je battery life. Battery life ni aku tak berapa professional sangat. Sebab aku jenis, kalau aku main laptop, aku duduk rumah sahaja. So aku tak ada masalah apa bila battery nak habis. Tapi bagi orang yang travelling, aku faham benda ni matter sangat. So tapi dapat aku ultrabook ni boleh up to 7-8 jam, 9 jam on battery 100 ni kosong lah. Sebab aku rasa sangat-sangat efficient daripada segi CPU dia yang lebih efficient dan macam-macam lagi korang boleh tweak supaya battery dia lebih tahan. So itu pendapat aku pada battery lah dekat Ideapad Flex 5. Okay guys, so let's do some gaming test. So aku main Valorant sekarang. Memang sangat smooth dekat laptop ni. Even dia menggunakan base model sahaja guys. Even ada 4GB dia. So as you can see, aku akan zoom dekat dia punya FPS. Korang boleh dapat 80-90 je tu on 900p resolution, 1600x600. Sangat-sangat smooth guys. Sekarang aku boleh jumpa di laptop Valorant 100% lepas. Okay guys, so let's jump to the conclusion. Berbaloi ke beli Lenovo Ideapad Flex 5 ni? Ya, macam aku cakap, laptop ni memang digital, mostly kepada pengguna yang jenis travelling, student, yang untuk business. So memang laptop ni memang sangat berbaloi bagi korang yang memang type-type yang aku cakap tadi lah, golong-golong yang aku dia. Tapi kalau korang yang jenis gamer, laptop ni memang aku rasa sangat tak berapa sesuai lah. Sebab dia tak berapa power lah sebetulnya laptop gaming. Laptop gaming mesti dia fokus untuk gaming kan. So laptop ni tak sesuai untuk gamer lah. Tapi still bagi casual gamer yang memang contoh aku satu yang nanti travelling ke kan, kita punya yang selalu akan pergi ke sana pergi sini, laptop ni mesti sesuai juga bagi orang-orang yang macam aku yang nak travel, nak main game kadang bosan. Laptop ni boleh buat juga touch benda macam tu, macam-macam tu juga. Jadi game macam-macam game yang boleh run tanpa masalah.
So aku memang tabik memang dengan processor, dengan grafik kat zaman sekarang yang walaupun dia design dia compact, nipis, tapi still boleh perform macam mana like PC yang power dulu punya performance lah. So yes, aku memang sangat tabik daripada segi tu lah, daripada segi teknologi yang seorang kan, teknologi berkembang. So so tu lah kan, harga dia macam aku cakap tadi ada pelbagai variasi. Seperti aku pakai sekarang adalah variasi base, iaitu variasi yang paling murah sekali kau boleh dapat, iaitu RM2,400. Tapi aku sangat recommend kalau kau ada duit lebih, angkat model yang lebih baik yang dah siap 16GB dan processor yang lebih tinggi daripada yang aku pakai sekarang ni. So semua apa-apa harga semua yang mana kau nak cek laptop ni, semua link aku letak description. So baca description kalau kau nak cek laptop ni. And thank you sekali lagi Lenovo Malaysia sebab bagi aku peluang untuk guna laptop Ideapad Flex 5 ni. Memang aku suka gila. Aku pun memang daripada dulu memang pengguna Lenovo, and aku pengguna Lenovo Ideapad Y740. So peluang yang bagus, peluang yang opportunity yang best untuk aku sebab aku pakai guna Ideapad Flex 5 ni pula. So daripada segi perspektif lain lah, daripada segi perspektif gamer kan. So memang aku sangat bersyukur lah dapat merasa guna laptop Ideapad ni pula. So I think that's for the video. Maaf kalau ada kurang sini, kurang sana. Kita masih YouTuber kecil yang cuba nak info review setiap hari. So kalau korang tengok banyak lagi video daripada aku, please guys subscribe lagi untuk sebuah video. Ya guys, okay. See you later guys. Love, peace, unity. And I see you later. Assalamualaikum.